Assalamualaikum Sobat YouTube. Salam sukses, salam sejahtera. Nah, di video kali ini OC14 Official akan memberikan cara buat kalian para YouTubers pemula, cara mengatasi channel yang gagal dimonetisasi karena konten yang digunakan ular. Tapi sebelum lanjut, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar channel OC14 Official ini semakin berkembang tentunya Sobat YouTube. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan. Nah, Sobat YouTube, jika channel kalian ditolak saat melakukan monetisasi, maka di menu channel kalian akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa alasan mengapa pihak YouTube menolak pengajuan monetisasi pada channel kalian. Salah satunya adalah konten yang digunakan ulang. Jadi, OC14 Official ini akan menjelaskan bagaimana cara mengatasinya. Ada 7 poin cara mengatasinya. Dan sekarang marilah kita bahas semuanya. Konten yang digunakan ulang itu artinya sebuah konten video atau klip yang pernah atau sudah orang lain upload di YouTube atau sosial media lainnya. Maka berikut ini adalah cara untuk mengatasinya. Yang pertama, merevisi konten karya orang lain dengan memberi analisis, kemudian ditambahkan sedikit bumbu-bumbu humor. Yang kedua, jika kalian mengambil video orang lain, ambillah beberapa potongan saja. Kemudian, di potongan video tersebut, kalian jadikan klip sebagai bagian dari ulasan kritis saja. Yang ketiga, jika kalian mengambil beberapa adegan dalam suatu film, usahakan dialog atau voice overnya sudah kalian ubah sebelumnya. Next, yang keempat, jika kalian membuat konten pemutaran ulang tentang olahraga, maka kalian harus mengisinya dengan seputar tindakan kompetitor tentang kekalahan dan kemenangan dalam olahraga tersebut. Yang kelima, apabila kalian mengupload video asli milik orang lain, maka kalian juga harus membuat video tentang reaksi kalian yang berisi komentar terhadap video aslinya. Yang keenam, untuk rekaman karya kreator lain yang kalian upload kembali, usahakan kalian mengeditnya terlebih dulu dengan menambahkan jalan cerita atau sebuah komentar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tetaplah jadi diri sendiri dengan membuat konten hasil karya sendiri. Nah Sobat YouTube, itulah tips dan saran dari OC14 Official. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe channel OC14 Official, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar semakin berkembang. Terima kasih.